Bisa neko terantai ke priwe? Seorang bocah di Purbalingga, Jawa Tengah dipasung menggunakan rantai dan dikurung di dalam gudang belakang rumah oleh orang tuanya. Penyiksaan terungkap saat warga mendengar suara ketukan pintu dari arah gudang tempat bocah dikurung. Perlakuan tidak manusiawi ini langsung dilaporkan tetangga ke kantor desa setempat. Desa sekarang langsung sudah bergerak, sudah melaporkan dan sudah menggerakkan yang bersangkutan sekarang sedang ditangani di Polres Purbalingga. Ya, harapan hal ini jangan sampai terjadi di masyarakat desa yang nantinya malah istilahnya kasihan kepada anak-anak yang mana mestinya anak-anak tersebut bisa menjadi suatu panutan buat orang tua. Orang tuanya bisa menjadi panutan buat anak-anak. Peristiwa penyekapan bocah ini viral. Kedua orang tua korban sudah dimintai keterangan dan ayah korban kini ditahan di Polres Purbalingga. Mandi suruh anu yang dari Polres itu nggak sabar itu. Dia kebawa sana lagi sih. Kenapa langsung diri kok dibikin kayak binatang?